Hai, Assalamualaikum. Baik, kali ini kita akan bincang soalan percubaan matematik SPM soalan Kelantan 2020 untuk soalan 1. Baik, kita lihat kepada soalan. Pada graf di ruang jawapan, lorek rantai yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan Y lebih besar sama juga dengan negatif X sama 8, Y lebih kecil daripada 8 dan X lebih kecil daripada 8. Untuk soalan ini, diberi peruntukan 3 markah. Baik, sekarang kita nak melorek. Sebelum itu, kita labelkan di sini. Ini kita sama yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Baik, yang pertama kita lihat di manakah garis bagi ketaksamaan Y lebih besar sama juga dengan negatif X sama 8. Ada ke tidak? Baik, bila kita lihat pada rajah ni tidak diberikan ya, tidak dilukis kepada calon-calon, maka adalah perlu kepada calon-calon lukis ataupun dapatkan dulu persamaan dia. Persamaan dia kita ubah sahaja ketaksamaan ini ya kepada persamaan. Jadi berdasarkan persamaan ini, ini positif 8 ni bermakna garis ini melalui pintasan Y ataupun C-nya adalah 8, dan di sini negatif 1 X sebenarnya. Jadi negatif 1 ini merupakan kecerunan bagi garis ataupun bagi ketaksamaan ini. Ya. Jadi macam mana kita nak tentukan kat mana garis tersebut? Jadi mestilah melalui pintasan Y-nya 8. Kita lihat satu garis putus-putus ni telah dilabelkan di sini Y sama dengan 8, bermakna di sini nilainya lah 8. Jadi satu titik berada di sini. Untuk melukis satu garis lurus, kita perlukan dua titik. Jadi sekarang kita dah dapat satu titik. Jadi satu lagi titik di mana? Baik, di sini kita dah dapat kecerunan ataupun telah diberi ya, ataupun boleh dibaca daripada persamaan ini. Jadi kita gunakan formula menggunakan pintasan ya, untuk mendapatkan kecerunan pintasan Y bahagi pintasan X. Baik, kecerunan di sini kita gantikan dengan negatif 1 sama dengan negatif. Jangan lupa tanda negatif ya. Baik, pintasan Y-nya 8. Ya, 8 bahagi dengan pintasan X yang kita tak tahu ni ya, yang perlu kita cari ya. Jadi sekarang untuk dapatkan X ya, kita pindahkan dia ke kiri. Jadi negatif 1 darab X dapat negatif X sama dengan negatif 8. Yang ini negatif 1 X lah. X sama dengan negatif 8 bahagi dengan negatif 1. Maka X kita akan dapat 8. Ya, 8. Jadi kat mana X 8? Ini pun dibagi dah satu garis lurus melalui pasi X sama dengan 8. Jadi satu lagi titik di sini. Ya. Jadi sekarang kita lukis garis. Boleh lukis garis ya. Garis macam mana? Baik. Kita lihat kepada ketaksamaan tadi, iaitu simbolnya lebih besar sama juga. Bila simbol lebih besar sama juga, kita perlu lukis garis padu ataupun disebut juga sebagai garis penuh ya. Baik, sekarang kita lukis. Baik, calon-calon perlu melukis garis lurus ini dengan menggunakan pembaris. Sekarang kita labelkan garis lurus ini Y sama dengan negatif X tambah 8.
Baik, kita dah dapat garis lurus. Sekarang kita boleh mula meloret. Ya? Baik, yang pertama, y lebih besar sama juga dengan negatif x tambah 8. Jadi, kita nak loret, kita lihat kepada ketaksamaan ini lebih besar sama juga. Apabila kita lihat kepada simbol lebih besar sama juga, kawasan yang perlu kita loret adalah di bahagian atas. Apabila simbol lebih besar. Kalau simbol lebih kecil ataupun simbol lebih kecil sama juga, loret di bahagian bawah kepada garis itu. Baik, sekarang di bahagian kawasan atas kepada garis tadi, ya, garis ini. Jadi sekarang kita loretlah di bahagian atas kepada garis. Y sama dengan negatif X tambah 8, ya. Kita kena lukis betul-betul, ya, supaya dapat kawasan yang tepat nanti. Baik, kita dah selesai untuk yang pertama. Yang kedua, y lebih kecil daripada 8. Kat mana y lebih kecil daripada 8? Ni garis putus-putus, ya. Kenapa garis putus-putus? Kerana simbolnya lebih kecil, ya, lebih kecil. Apabila simbol lebih kecil, jadi nilai-nilai y mestilah lebih kecil daripada 8, iaitu 7, 6, 5 dan semakin ke bawah, ya. Jadi kita boleh loret daripada garis putus-putus ni, loret ke bawah, ya. Baik, saya lukis di sini supaya lebih nampak. Baik, saya tak teruskan ke bahagian bawah ni, ya, kerana bahagian bawah ni tidak memuaskan ketaksamaan yang pertama tadi, ya. Jadi tak perlulah kita loret bahagian bawah ni. Cukup sekadar sampai ke garis ni lah, ya. Garis y sama dengan negatif x tambah 8. Jadi sekarang kita dah dapat dua ketaksamaan lah. Kawasan yang memuaskan dua ketaksamaan. Jadi yang selebihnya, yang sedikit ni, kita boleh padam, ya. Kita boleh padam, ya, dan padam mesti padam betul, betul, ya. Baik. Sekarang kita nak loret. Kita nak loret yang ketaksamaan yang ketiga, ya. Baik, yang ketiga, yang ini kita tandalah, dah selesai. Baik, yang ketiga, x lebih kecil daripada 8. X lebih kecil daripada 8 mestilah 7, 6, 5 dan nilai-nilai yang semakin ke kiri lah daripada garis x sama dengan 8 ini. Jadi kita letakkan pensel atau pensel lah, ya. Untuk melukis kita kena guna pensel, ya, supaya boleh padam. Jadi mulakan daripada garis inilah yang perlu kita loret. Bermula dari garis ini ke kiri, ya, kita loret, dan tak perlulah sambung sampai selepas garis inilah, garis y sama dengan negatif x sama 8 tadi. Ya. Jadi kita sekarang kita dah dapat kawasan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan ini di kawasan ini. Ya. Di kawasan ini. Ya. Jadi sebelah kanan kepada garis x sama dengan 8 kita boleh padam, kerana kawasan ini hanya memenuhi dua ketaksamaan sahaja. Jadi kita kena padam. Ya, kalau tak padam memang tak akan dapat markah, ya. Ya, padam biar jelas kawasan yang tinggal tu, ya, kawasan yang sepatutnya. Jadi yang ini kita padam. Baik.
Jadi inilah kawasan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan di atas ya. Jadi yang ini kita tandalah, kita dah selesai ya. Baik, sekarang kita nak nak tanda markah. Baik, untuk garis ini Y sama dengan negatif X sama 8. Pelajar-pelajar akan dapat satu markah dan kawasan yang didorek akan dapat dua markah. Jadi akan dapat markah penuh, tiga markah. Saya harap pelajar-pelajar boleh faham dengan jelas penyampaian saya kali ini. Terima kasih.